Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat kita semua. Salam sehat. Jadi tertunda minggu lalu dan karena juga saya besok tidak bisa hadir. Jadi memang malam ini kita coba overview yang apa yang kita sampaikan minggu lalu melalui video dan juga bahan dan terutama tentu Anda mampu nanti menganalisis secara langsung ya di laboratorium dan nanti juga di OAS saya kira Anda bisa juga menjawab soal dan melakukan analisis ini. Dan juga sebagian dari Anda juga banyak yang nanti akan juga dihadapkan dengan model analisis ini ketika nanti kita menggunakan analisis kasus kontrol berpasangan. Nah, sebenarnya tujuannya hanya ada apa namanya dua ya. Pertama adalah Anda mampu memahami apa analisis untuk kasus kontrol berpasangan dan kedua Anda mampu menilai secara apa namanya di laboratorium untuk menganalisisnya di komputer nantinya. Nah, tentu kita mengetahui bahwa kasus kontrol adalah rancangan studi retrospektif atau design study retrospektif yang kita berawal dari outcome-nya antara kasus dan kontrol atau dalam hal ini kasus didefinisikan adalah yang apa disease interest yang kita nilai yang positif sedangkan kontrol adalah tentu yang tidak dalam hal ini tidak terjadi penyakit dan itu dijadikan kontrol dalam hal ini dan dinilai faktor risikonya ke belakang secara retrospektif. Nah, kasus kontrol itu ternyata salah satu di dalam kita melakukan pengendalian atau dalam hal ini mengurangi salah satu bias atau error di dalam penelitian itu adalah kita melakukan yang namanya matching. Matching itu adalah bagaimana kita memadankan atau mencocokkan antara nanti kasus maupun juga kontrol yang akan kita nilai sebagai objek dalam penelitian kita. Nah, tentu kalimat matching itu bisa dikatakan berpasangan, berpadanan, atau mencocokkan satu atau lebih kontrol yang dipilih untuk mencocokkan dengan kasus dan relasi tertentu. Nah, biasanya yang biasa kita lakukan yang namanya mencocokkan itu biasanya adalah usia, ras, dan jenis kelamin. Dan juga mungkin banyak juga variabel yang lain juga bisa di matching, tapi juga tentu hati-hati matching dilakukan untuk memastikan benar-benar terjadi apa namanya sama dalam hal ini kan sampai nanti terjadi bias juga di dalam matching itu sendiri. Nah, ketika salah satu kontrol yang dicocokkan dengan kasus dan artinya kasus dan kontrol dicocokkan membentuk pasangan yang cocok. Ini kuncinya di sini ingin saya sampaikan ke Anda biar nanti paham juga artinya apa? Ketika satu kontrol dengan satu kasus, ya kan? Dan kasus dan kontrol ini dicocokkan membentuk pasangan yang cocok. Ini intinya sini pasangan yang cocok. Nanti saya jelaskan ke Anda banyak mungkin yang kalau peminatan epit mungkin sudah pernah ya, kita sampaikan juga dulu di S1. Nah di S2 ini saya sampaikan ke Anda banyak yang tidak memahami ketika struktur datanya nanti. Kenapa saya katakan struktur data? Karena agak berbeda kita menyusun struktur data dalam analisis karena kita harus mencari atau membuat satu variabel yang namanya nanti untuk pasangannya ini, pasangan yang cocok. Atau kita akan namanya grup ataukah nanti namanya bisa dikatakan kelompok atau dalam hal ini adalah matching-nya. Nah, itu kuncinya. Nah, dalam hal ini nanti ketika kita membentuk suatu pasangan yang cocok, nah tentu juga nanti di dalam analisisnya juga akan
berbeda untuk kita memahami. Nah, ini coba diperhatikan yang ini nih bagi yang apa namanya tentu yang baru pertama melihat ini dan memahami, dan kemarin kita sudah saya kira dulu waktu kita apa offline di ruang sidang kalau nggak salah atau di lab saya sudah menjelaskan juga beberapa bagaimana tabulasi dan apa namanya regresi logistik di dalam kita menilai odds ratio dan juga apa namanya ukuran risiko yang lainnya. Nah, ini makanya saya bilang itu harus Anda pahami dulu. Nah, kemarin saya kira Anda yakin saya sudah Anda paham dan dilanjutkan ke Advan ya, agar nanti tidak pusing memahami. Nah, ini saya pelan-pelan saja di sini. Ya kan, udah mulai ya, awas dulu lah. Nah, yang pertama adalah tadi saya katakan ada perbandingan antara kasus dan kontrol. Nah, kita pahami di sini ada dua set data. Yang pertama dasar kolomnya data kasus, sedangkan ada kolom kedua adalah data kontrol. Nah, dan ini nanti di dalam kita melakukan apa namanya menilai. Nah, kita kasih coding di sini biar Anda paham nanti. Coding itu yang merah ini biar nanti tidak bingung di yang merah itu adalah mempunyai pajanan faktor risiko positif, yang merah itu disimbolkan adalah P dalam hal ini yang positif, sedangkan yang N ini yang negatif, mempunyai faktor risiko. Nah, kita ambil aja contoh yang paling mudah. Kasusnya di sini, coba Anda catat, kasusnya di sini adalah CA paru. Kita anggaplah ini kanker paru. Artinya kita melihat kanker paru sebagai disease occur yang terjadi, dan kontrolnya adalah orang yang tidak memiliki apa tidak mendapatkan atau tidak mengalami sakit kanker paru dalam hal ini bebas dari kanker paru. Nah, tentu kita sebagai kontrol jadi satu kelompok yang CA paru, yang satu kelompok kontrol adalah tidak CA paru. Nah, sedangkan faktor risikonya kita anggap adalah dia merokok. Jadi kita melihat ke belakang faktor risikonya itu adalah merokok dalam hal ini. Nah, tentu kan kita nilai di antara kelompok yang CA paru dengan yang tidak CA paru, siapa yang merokok, kan gitu. Nah, yang merokok itu kita simbolkan di sini adalah yang P ini yang positif merokok. Sedangkan yang N ini adalah negatif atau dalam hal ini tidak merokok. Nah, tentu kita akan lihat PPPPPP ini berarti ini yang merokok di pada kasus, sedangkan yang P di sini adalah pada kontrol. Nah, ketika kita tabulasikan dengan tabulasi kasus kontrol biasa, artinya tidak kita analisis dengan kasus kontrol berpasangan. Ini anggap saja ya kita menganalisis kasus kontrol yang tidak kita matchingkan. Coba kita lihat, tentu kita mentabulasikannya seperti ini. Ingat yang saya sampaikan dulu di kelas bahwa outcome itu adalah di kolom, sedangkan faktor risiko itu di row. Nah, sedangkan dalam kasus kontrol, tentu tidak bicara disease positif, disease negatif. Anda membuat nanti di tabulasinya, tapi adalah case and control, gitu, kasus dan kontrol. Sedangkan yang row-nya adalah tentu faktor risikonya. Makanya nanti yang terekspos dan tidak terekspos. Paham ya dalam sini ya? Nah, tentu dalam hal ini, kasus tadi ini CA paru, sedangkan kontrol tidak CA paru, sedangkan yang terpajan adalah faktor risikonya orang yang merokok, sedangkan yang tidak terpajan adalah tidak yang tidak merokok. Nah, untuk exercise kita lihat tabel yang sebelah kiri ini dan ini lihat tabulasi hasil di sebelah kanan. Nah, kita definisikan angka 6 ini. Angka 6 ini tentu adalah ini kan pelajaran kita di awal dan sekira juga Anda di mungkin sama Bu Ade atau yang lain sudah belajar juga, ini kan jelas ini simbolnya adalah kan ini sel A ya, jelas ya, ini adalah apa sel B, jangan sampai lupa ini mana yang B mana yang C. Nah, sedangkan ini adalah sel C, ini adalah sel D. Nah, yang sel A ini kalau untuk kasus kontrol yang tidak berpasangan bagaimana kita mendefinisikan? Nah, mudahnya tentu yang 6 ini apa? Tentu yang 6 ini seharusnya kalau nanti Anda ujian 2 UAS itu, nanti ada soal, coba Anda definisikan sel A itu apa? Anda harus paham, harus bisa mendefinisikan apa yang A itu. A itu adalah tentu kan
orang yang CA paru yang merokok, benar nggak? Artinya kasus, case, expose, kan gitu. Expose faktor risiko. Kalau kita kontekskan dengan substansi yang kita nilai, berarti orang kasus berarti orang yang CA paru berarti yang merokok. Nah, berarti kan kalau kita lihat di sini, yang 6 itu yang mana? Berarti kan tinggal kita menghitung nilai P-nya saja kan, 6 kan? Karena yang merokok di sini dan dia kasus. Gitu. Berarti yang 6 itu lah 1, ya kan? Kan ini. 1, 2, ya kan? 3, ya kan? 4, 5, 6. Ya kan? Nah, sedangkan yang B juga kita mampu mendefinisikan. Berarti yang B adalah orang yang tidak CA paru, tapi dia merokok. Gitu. Karena kontrol di sini adalah orang tidak CA paru. Berarti kan tinggal kita mencari yang namanya adalah dalam hal ini orang yang merokok, tapi dia tidak CA paru. Berarti kan P pada yang kanan ini kan tidak merokok. Berarti yang tiga itu adalah ini dia, 1, 2, 3. Nah, saya katakan ke Anda, Anda tidak akan mampu nanti menjawab soal UAS kalau Anda nggak paham ini. Saya katakan ke Anda. Kalau by software itu gampang, tapi ini yang filosofi yang saya ajarkan, ini yang harus mampu Anda bisa, ya Anda seorang anak EPIT itu mampu membaca ini, karena tabulasi ini benar-benar basic dan harus menjadi kompetensi Anda mampu menilai ini. Artinya gini, di otak atik pun kayak apapun tabulasi ini, Anda mampu memahami ketika mana yang terbalik nanti Anda salah menganalisis, Anda mengcoding, Anda paham. Tanpa Anda memanipulasi data dalam hal ini. Nah, untuk yang kita lanjut, yang C yang mana? Yang C gampang. Berarti ini kan tidak terpajan, ini tidak terekspos. Berarti tidak mempunyai faktor risiko dalam hal ini adalah orang yang tidak merokok pada kasus. Berarti yang 4 ini, berarti kan jelas tidak merokok, berarti kan N di sini. N atau negatif dalam hal ini, berarti kita lihat saja berapa jumlah N pada kasus. Berarti yang 4 ini adalah ini dia. Ya kan? 1, ya kan? 2, ya kan? 3, 4. Nah, dan yang 7 gampang. Kita akan menilai bahwa berapa jumlah N atau tidak merokok pada kontrol. Ini dia. Ya kan? 7 itu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? 6, 7. Ini saya pelan-pelan di sini. Nah, ketika kita menghitung nilai odd rasionya ya dengan kita menilai probabilitas yang tentu dalam kalau kita menghitung kasus kontrol menggunakan OR, kita bukan membandingkan antara kasus dan kontrol, berarti kita bukan A dibagi B tapi adalah A dibagi C gitu kan, dibagi B dibagi D. Dan itu nanti akan dikalikan sama juga nanti hasilnya A dikali D dibagi B kali C. Itu dapatnya 3,5. Nah, ini ilustrasi. Ini apa tabulasi yang dibawa ini? Ini saya ingin mengatakan ke Anda, ketika Anda terbalik menentukan kolom kasusnya di kanan, bukan di kiri, OR-nya kira-kira sama apa enggak? Beda ini banyak loh, ini kasus di anaknya satu banyak nih, jadi nanti Anda di S2 jangan sampai terjadi. Nah, kalau ini terjadi, itu R-nya kan arahnya kan negatif, OR-nya pasti 1 bagi 3,5 jadinya. Nah, 1 bagi 3,5 itu didapatkan ya sekitar 0, berapa itu dapatnya? Tinggal Anda bagi saja. Ya. 0,28 dapatnya. Dan jelas pasti arahnya akan negatif. OR pasti akan hasilnya di bawah 1. Dan bayangkan risiko ini akan fatal. Kalau nanti Anda di tesis,
terbalik dalam ininya, semuanya kan ulang di apa namanya, apalagi Anda sudah membuat yang fatal itu ketika Anda sudah membuat pembahasan, sedangkan hasilnya belum clear di tabulasinya. Nah, makanya banyak yang agak-agak frustasi di situ. Saya melihat, makanya harus hati-hati saja, biar jangan buru-buru, maksudnya memang dipastikan, cross-check lagi. Nah, apalagi saya katakan, kalau Anda basicnya paham tabulasi ini, nanti di aplikasinya gampang. Apapun, saya tidak memaksa Anda harus pakai SPSS, pakai startup, semua software bisa saja Anda menggunakan. Mana yang mudah bagi Anda, yang penting filosofinya Anda paham. Dan saya kira pun nggak ada salahnya juga Anda nanti mencoba software-software yang lain yang memudah pun Anda, asal yang kita cari, yang kita apa tabulasikan itu kan paham nanti ke depan. Oke. Nah, artinya apa? Ini kan hasilnya kan apa fatal akibatnya kalau Anda terbalik dalam hal ini. Oke. Nah, ini untuk dasar untuk mengantarkan Anda matching. Nah, sekarang kita masuk ke matching. Nah, dengan data yang sama, nih saya coba ya, dengan data yang sama, bagaimana kalau kita menggunakan analisis berpasangan? Nah, sebelum itu saya jelaskan kan, Pak, apa itu nanti hasilnya? Jadi, ini saya pelan-pelan di sini, ini agak sulitnya di sini nanti. Apa yang kita definisikan tadi yang A, B, apa sel A, sel B, sel C sama sel D itu berbeda ketika kita menganalisis kasus kontrol berpasangan. Nah, di sini yang namanya kasus kontrol berpasangan artinya kita dapat mendefinisikan dua jenis pasangan yang cocok. Saya ulang ya. Pasangan yang cocok artinya apa? Ada kesamaan nanti atau ada perbedaan nanti, pajanan atau paparan atau exposure dari kasus dan kontrol di masing-masing pasangan. Nah, jadi ada dua istilahnya domainnya atau kelompok besarnya atau kompartemennya. Pertama konkordan, nanti ada diskordan. Kalau konkordan itu artinya mudah kita pahami adalah yang sama-sama ibaratnya. Sama-sama dalam hal ini pasangan di mana kelompok kasus dan kontrol. Jadi kan ingat ya, kalau dalam kasus kontrol berpasangan itu kan kita harus membuat pasangan yang cocok. Nah, pasangannya itu di mana kasus yang pasangan kontrolnya dia sama-sama terpapar faktor risiko itu nanti di sel A-nya. Saya ulang lagi ya. Di mana kasus dan kontrol sama-sama terpapar. Nah, kalau kita kontekskan tadi ke substansi kita adalah CA paru dan rokok, berarti kan apa? Di mana orang atau kelompok yang CA paru dan kontrolnya yang tidak CA paru, dia sama-sama merokok. Jadi misalnya gini, kita tentukan ini kasus kita yang pertama, si A, ini nomor responden 2. Sedangkan anggaplah responden 1 misalnya. Ini kita definisikan dia sebagai kasus yang pertama dan dia CA paru. Dan ini adalah responden yang kedua yang kita definisikan dia sebagai kontrol dan pasangan pada kasus yang pertama tadi. Kita jadikan dia responden kedua. Nah, ketika kita nilai, ternyata baik yang CA paru dan yang tidak CA paru atau responden yang pertama dan responden kedua ini dia sama-sama merokok. Nah, posisinya nanti adalah di sel A. Paham ya sampai sini? Nah, sedangkan yang kedua, ini juga sama, di mana kasus dan kontrol yang pasangan tadi, yang ini kebalikan dari A, yang tadi adalah yang terpapar faktor risiko, atau dalam hal ini yang merokok, sedangkan yang di D-nya ini adalah orang yang tidak merokok. Artinya dia sama-sama. Anggaplah misalnya gini, ini mohon maaf, ini saya contoh ke Anda misalnya. Misalnya kayak ini yang terbuka kameranya, misalnya kayak si Raul gitu, saya anggap dia sebagai kesis, dia CA paru, sedangkan si Hukma kontrolnya. Ternyata Raul sama si Hukma sama-sama tidak merokok. Tapi si Raul CA paru, si Hukma tidak, berarti dia posisinya di D. Karena dia sama-sama
tidak terpapar. Karena saya mematchingkan umur, anggaplah si Raul sama si Sukma umurnya sama. Saya hanya mematching umur, bukan jenis kelamin. Nah, dia bisa juga nanti, kalau semakin bagus Anda mematching jenis kelaminnya sama, umurnya pun disamakan, itu kan lebih bagus. Tapi kan nggak mudah nanti di lapangan Anda mendapat padanan yang sama mencari umurnya dan mencari jenis kelamin. Yang satu dia sea baru, yang satu tidak. Nah, itu sulitnya case control berpasangan. Tapi apa? Itu kekuatannya. Kita sudah mengontrol jenis kelamin dan umur misal. Nah, sedangkan di dalam fokus kita dalam analisis, sebenarnya bukan yang konkordan ini. Fokus analisis kita sebenarnya bukan di konkordan, tapi adalah di diskordan. Kenapa saya katakan di diskordan? Karena kita ingin mencari yang berbeda sebenarnya. Jadi di mana nanti yang B itu adalah di mana kelompok kasus artinya terpajan dan terpapar faktor risiko, sedangkan pada kelompok kontrolnya tidak. Coba kalau kita definisikan ke substansi yang kita nilai apa kira-kira? Berarti kan kita definisikan pasangan di mana orang yang CA paru merokok, sedangkan yang apa yang tidak apa namanya yang tidak CA paru tidak merokok. Itu di B nanti. Saya ulang lagi, yang diskordan ini, di mana kelompok, yang artinya gini, kelompok kasus terpajan, terpapar faktor risiko. Berarti kan kelompok kasus dalam ini kan orang yang CA paru. Yang terpajan berarti yang merokok, ya enggak? Dan di mana sedangkan pasangannya itu kan kontrol orang yang tidak CA paru kan, tapi dia tidak merokok. Nah itu di B nanti posisinya. Nah, sedangkan yang C, kebalikan tadi yang B, di mana yang kontrolnya mempunyai faktor risiko, sedangkan yang kasusnya tidak. Artinya apa? Orang yang CA paru, yang tidak CA paru, berarti kan kontrol kan tidak CA paru. Orang yang tidak CA paru, dia yang merokok, sedangkan pasangannya pada kelompok kasus yang CA paru, dia tidak merokok. Itu di C. Nah, sederhananya adalah ketika kita coba ilustrasikan dia seperti ini gambar. Nah, yang tadi konkordan itu adalah dia sama-sama. Jadi beda kalau tadi kita yang tidak berpasangan itu kan di sininya kan kasus di kolomnya. Sedangkan di sininya kontrol. Kalau ini enggak. Yang kasus itu jadi row, sedangkan yang kontrol itu adalah kolom. Ini yang di match gitu. Yang dimatchingkan atau yang di ya, cross-tab lah ibaratnya. Nah, ini yang tadi saya katakan yang A. Apa yang A tadi? Artinya yang sama-sama. Berarti kan yang kasus ini apa? Kalau kita coba definisikan di sini gimana? Nanti di ujian Anda bisa jelaskan kalau ada contohnya. Berarti kan kasus ini kan ibaratnya apa? Ini kan yang CA baru kan? Benar nggak? Iya Pak. Ini yang CA baru. Iya kan? Sedangkan yang kontrol ada, ini yang tidak kan? Ini yang tidak. CA baru. Ini kontrol. Nah, terpajan ini yang tidak terpajan, ini terpajan berarti kan yang merokok di sini. Ini yang merokok, ini tidak merokok, ini tidak merokok. Berarti yang A ini kan gampang saja. Ini orang yang pada kasus dan pada kontrol sama-sama merokok. Ya enggak, yang A. Sedangkan yang D apa? Yang D adalah di mana orang yang CA paru dan yang tidak CA paru sama-sama tidak merokok. Nah, sedangkan yang B, apa tadi? Yang B. Kita baca di sini. Yang B apa? CA paru merokok. Ya, CA paru merokok, sedangkan? Tidak CA paru tidak merokok. Ya, tidak CA paru tidak merokok. Nah, sedangkan yang C adalah CA paru tidak merokok. Tidak merokok, ya. Tidak CA paru merokok. Ya. Yang tidak CA paru merokok. Oke, yang kebalik nanti Anda melihatnya. Nah, jadi itu clear kita memahami. Nah, nanti
di dalam hasil dia juga akan dengan data yang sama, dan di otak-atik pun juga akan Anda pahami nanti di situ. Nah, ini dengan data yang sama yang tadi, kita coba memahami nanti, kalau kita lihat berapa jumlah pasangan dan jumlah sampai kita lihat di sini adalah, ini adalah pasangannya. Anggap saja ini, satu line, row ini adalah pasangannya. Ini adalah kasusnya, ini kasus dalam hal ini, sedangkan yang kontrol adalah pasangan dari kasus yang pertama ini. Nah, kalau kita tanyakan berapa jumlah pasangan, berarti jumlah pasangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau ditanya berapa subjeknya, ya subjeknya 20. Ada 20 data di sini. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat. Nah, ketika kita matching antara kasus dan kontrol, yang si A paru dan tidak si A paru, di mana orang merokok tidak merokok, dapatkanlah hasil seperti ini. Nah, sekarang dua ini definisinya apa? Dua ini kan sama, artinya orang yang CA paru dan yang tidak CA paru sama-sama merokok, ya enggak? Berarti di posisinya di sini apa? Yang merokok, yang CA paru dan tidak CA paru merokok apa berarti? Berarti kan yang merokok kan positif kan? Berarti kan P sama-sama P. Ya, sama-sama P kan. Berarti untuk tabel A ini saya coba ilustrasikan ke Anda. Berarti yang tabel A ini kan yang PP, berarti kan ini dia. Satu. Nah, satu lagi. Oke, ini dia. Ya enggak? Ya, Pak. Oke. Nah, sedangkan yang D ini, ini yang kita mudah-mudah aja dulu, yang sama-sama aja. Yang D berarti kan apa? Yang pada yang CA paru dan tidak CA paru, dia sama-sama tidak merokok. Berarti simbolnya apa kita lihat di sini? N. Ya, N. Berarti ini dia, satu. Ini kita bedakan. Dua. Tiga, Pak. Ya, tiga. Oke. Nah, sedangkan yang B, kita definisikan yang CA paru dia merokok, sedangkan yang tidak CA paru tidak merokok. Berarti PN. PN. Nah, PN itu ada 4. Mana dia yang 4 itu? Ini dia, 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan yang C, apa tadi definisinya? C, Pak. Yang CA paru tidak merokok, sedangkan yang tidak CA paru merokok. Berarti dia apa simbolnya? N. NP. Ini dia. Yang bulat ini. Paham ya sampai sini? Nah, ketika kita menilai, dia istilahnya di beberapa jurnal pun juga nanti, jangan Anda kaget gitu membaca jurnal, ada istilahnya match OR. Nah, match OR itu menghitungnya nggak bukan A dikali D dibagi B kali C, tapi B per C. Nah, dia hanya melihat diskordannya itu tinggal dibagi 4, dibagi 1, dapat 4. Padahal data yang sama. Ini data yang sama loh yang tadi yang kita gunakan sebelumnya tadi, kita dapatkan 3,5. Jadi, analisisnya kalau kita salah, hasilnya underestimate di dalam estimasi risikonya. Nah, jadi ini yang kita coba pahami di sini. Oke. Okay? Nah, sekarang kita close yang ini, kita coba ke EpiInfo. Nah, sekarang coba Anda buka di EpiInfo apa namanya? EpiInfo 7. Nah, sudah Anda install mungkin di ini. Nah, ini kita coba exercise. Oke. Okay. Nah, di EpiInfo 7 kan ada dua data tadi saya kirim nih yang masih belum, ini saya coba tolong di share apa sama kalau yang belum dapat
atau coba di register lagi di chat yang belum ya, biar apa namanya, Anda bisa download. Ini saya kirim lagi di chat ya, di kolom chat. Silakan, ada dua data, lang apa namanya, lang underscore baru dan lang 80 baru. Ini karena memang info 7 versi lamanya beda dengan ini. Oke, nah ini ada dua. Nah, kita coba dulu untuk set data yang kita panggil. Jadi pastikan di apa namanya, di select database-nya, kita pastikan adalah epinfo 7. Pastikan di sini adalah Microsoft Excel 97/2023. Anda tinggal klik saja di tadi apa, di set data source itu, dan Anda browse datanya di mana folder Anda download tadi atau di folder download. Dan kita coba yang lang baru. Kita klik OK dan kita select apa namanya, pilih yang ini, kita klik OK. Ya. Oke, kita klik OK dan pastikan jumlah datanya di situ adalah 20 record karena ini sesuai data yang kita pelajari tadi, 20. Nah, bedanya di mana nanti? Ini sebenarnya makanya untuk analisis berpasangan ke suatu bahasa, ini lebih powerful ya dibandingkan apa SPSS itu. Sangat mudah sekali. Nah, sebelum hal itu, saya coba memastikan ke Anda dulu apa namanya? Kita coba lihat bagaimana sih di dalam datanya itu, ini coba kita apa klik line listnya. Oke, di line list ini kita lihat, jadi coba Anda lihat, dia ada tiga variabel. Kita kan tadi bicara kan apa namanya, CA paru dan rokok. Nah, CA paru itu kita pastikan di sini adalah case itu adalah ibaratnya kondisi, kasus, dan kontrol. Nah, tentu kalau Anda menggunakan epinfo yang terbaru ini, kalau dulu, ini coba Anda ingat betul yang ini yang saya sampaikan, kalau dulu epinfo yang versi yang sebelumnya, risiko positif itu codingnya lebih besar dibandingkan yang negatif. Sedangkan yang sekarang, yang faktor risiko positif itu simbolnya lebih kecil, artinya kodenya lebih kecil. Nah, berarti bisa dikatakan di sini, karena saya kodenya 01, yang 0 itu adalah yang positif, sedangkan yang 1 adalah negatif. Nah, berarti kalau di case di sini, kita lihat case di situ, 0 berarti dia CA paru, sedangkan yang 1 dia tidak CA paru. Paham ya? Paham, Pak. 0 berarti dia merokok, sedangkan 1 adalah dia tidak merokok. Paham ya sampai sini? Nah, coba Anda lihat di sini, dia ada variable group. Group ini yang disebut dengan variable matching. Jadi nanti ada variable satu, membuat Anda variable mana pasangannya yang cocok tadi. Berarti apa? Ini kan kalau respondennya kan anggap yang lain ini respondennya ada 20, sedangkan pasangannya berapa? 10. Ya kan? Nah, ini pasangan pertama, berarti 01, berarti ini kan ada kasus, ada kontrol. Ini kasus, kontrol. Ini kasus, kontrol. Kan gitu. Sedangkan di sini hasilnya. Apakah dia merokok, tidak merokok, 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 tidak merokok, tidak merokok, merokok. Kan gitu. Nah, Anda harus paham datanya ini nanti. Ketika Anda anggaplah responden Anda misalnya 80 kasusnya, berarti Anda nanti mencari kontrolnya juga 80. Berarti kasus dan kontrol 1 banding 1. Dia bisa juga 1 banding 2. Kalau analisisnya lebih apa, sampelnya lebih apa namanya, akurasinya, presisinya ditambah dengan nanti apa istilahnya ya, kemampuan nanti dalam mengeneralisasi. Semakin banyak kontrol, semakin bagus.
Anda membandingkan dengan yang lain. Makanya nanti dalam kasus kontrol itu bisa 1 banding 2 atau 1 banding 3 gitu kan. 1 banding 1. Nah, kalau 1 banding 2 kira-kira gimana di grupnya nanti Anda buat nih? Berarti kan kalau 1 banding 3, berarti kan ada 1 lagi, ya enggak? Berarti satu kasus, berarti di case-nya ini, berarti 0, 1, 1. Berarti satu kasus itu 0, kontrolnya 2 kan, dengan coding 1, 1. Paham ya? Nah, ini saya coba stop screen, ini masih, ya saya yakin di antara Anda masih juga ada yang belum paham. Ini saya coba buka di apa, buka Excel-nya, biar, biar, biar ini, kalau di S2 bisa saja Anda 1 banding 2 nanti Anda buat, itu loh, ininya. Ini saya coba share screen. Oke. Nah, ini anggap di, apa namanya, di Excel ini Anda bisa lihat. Oke. Nah, berarti kan di sini nanti ada nomor, ya kan? Dan di sini ada, anggaplah ini matching-nya Anda, misalnya apa namanya? Grupnya. Di sini definisi kasusnya atau case-nya. Nah, bisa saja faktor risikonya hipertensi, ini kita coding HIP misalnya. Satu lagi misalnya smoke. Bisa saja nanti variabelnya satu lagi Anda nilai misalnya dia apa aktivitas fisik misalnya AF misalnya kan. Nah, kalau nomor responden berarti kan di sini 1 2 3 ya kan. Ya seperti ini. Ya kan? Izin Pak, untuk Excel-nya ya. Masih kosong, Pak. Ya, sebentar. Oke. Okay. Nah, oke, entar. Ya, udah kelihatan kan? Saya zoom dulu. Udah ya? Sudah, Pak. Oke, nah, ini supaya. Ini grupnya, case, hip, smoke, dan aktivitas fisik misalnya. Ini variabel. Ini yang saya jelaskan ke Anda. Coba. Kelihatan ya? Nah. Kelihatan, Pak. Berarti kalau kita buat ada satu kasus berarti kita coding 01. Anggaplah yang pertama kasus. Berarti kontrolnya kalau kita buat 1 banding 2, berarti ini ada kontrol 2. Berarti ini 1 1 1. Nah, sedangkan grupnya ya 1 1 1. Paham ya sampai sini? Ini adalah pasangan untuk kasus yang pertama ada 2 Pak, 2 kontrolnya. Ini dia. Dan yang berikutnya adalah 2. Ini 2-2, ini pas, apa hasilnya pasangan nomor 2, berarti ini ada 1 kasus, ada 2 kontrol. Kontrol. Ya. Nah, ininya harus harus jelas yang di sini. Nanti inilah data Anda, kalau ini kan yang Anda kode nanti, sedangkan ini kan nggak tahu hasilnya. Bisa saja ini tidak hipertensi, ya kan? Bisa saja ini semua tidak hipertensi. Saya ini satu semua kan gitu. Nah, ini yang ada yang merokok misalnya, nol gitu kan, ada yang tidak merokok gitu kan. Nah, ini merokok semua misalnya. Ini kan data yang kita dapatkan nanti. Nah, saya ingin jelaskan ke Anda, Anda harus paham struktur data seperti ini. Dia agak berbeda dia model menganalisisnya. Kayaknya sampai sini. Paham, nah, Pak. Anda bisa nanti meneruskan 1 banding 2, 1 banding 3. Nah, saya kembali ke yang tadi. Nah, karena saya harus menjelaskan itu ke Anda. Oke, nah. Ini kita close. Kita geser aja ke bawah ya. Nah, kalau analisisnya dari data yang ada, itu juga sama. Di sini ada namanya nanti di Ad Analysis Gadget itu ada khusus untuk menganalisis pair case control. Nah, di sini kelihatan ya di hasilnya ini apa di pop up yang baru ini ada exposure dan kasus kontrol. Nah, tadi yang kalau kita definisikan di variabelnya itu kan di case-nya.
Nah, ini di sini berarti sosurnya adalah smoke, merokok. Di kasusnya case control ini adalah case tadi, kita mendefinisikan kasus dan kontrol. Nah, sedangkan nanti di per group ID-nya ini yang tadi yang saya katakan di matching-nya. Anda bisa membuat variabel yang namanya group atau matching atau match gitu. Itu tergantung Anda nanti membuat nama variabel. Intinya adalah untuk kasus kontrol berpasangan Anda harus mempunyai variabel group. Kalau enggak kita tidak bisa mengkode mana yang pasangan, mana yang kontrolnya gitu loh. Mana yang kasus, mana yang kontrol. Dan mana pasangannya. Oke. Okay? Nah, baru kita klik group di sini. Nah, ini kita klik oke. Nah, kita klik oke. Ini hasilnya sama dengan yang tadi. Coba Anda lihat. Oke. Nah, coba Anda lihat. Dan ternyata ada juga keterbatasan di dalam menganalisis kasus kontrol berpasangan ini. Nah, didapatkan hasil, ini adalah estimasi risikonya. Jadi kita dapatkan nilai OR-nya 4, berarti kan 4 bagi 1, dan ini kita bisa lihat rasionya atau match OR-nya 4. Dapatkan di sini. Ini 95% confident interval-nya. Nah, ini ada satu deskripsi yang dijelaskan. Jadi nggak semuanya juga bisa kita menggunakan nanti analisisnya. Idealnya kita menggunakan yang namanya McNamara test dalam hal ini McNamara. Tapi di sini dijelaskan ternyata ada kelemahan dalam hal ini ketika sampel kita itu kurang atau nanti kita mendapatkan, coba Anda baca di sini, itu jika ada kita temukan di mana di diskordannya itu nilainya kurang dari 20. Kita tidak bisa menggunakan McNamara test. Jadi karena dikatakan di sini, there are 5 discordant pair because this number is fewer than 20. It is recommended that only the exact result can be used. Artinya apa? Kita hanya menggunakan Fisher exact, sama juga dengan K-square atau K-quadrat test. Karena ada misalnya nilai harapan atau nilai expected-nya ditemukan kurang dari 5, kita juga nggak bisa menggunakan continuity correction. Kita hanya bisa menggunakan namanya Fisher exact. Ini juga sama. Tapi bedanya di sini yang dinilai discordannya. Berarti kan discordannya jumlahnya berapa di sini? Cuma 5 kan? Kayak ada 5 di sini. 5 itu apa? 4 tambah 1. Jadi jangan nanti Anda nggak paham nih, di mana dapat angka 5 ini. 5 itu adalah apa? Jumlah discordan. Discordan kan yang ini. Yang ini kan? Benar nggak? Nanti bisa aja soal saya buat itu berapa jumlah diskordan. Kalau Anda nggak paham, ya Anda bisa menilai berapa jumlah diskordan. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa menggunakan McNamara test. Nah, beda makanya dengan data kombinasi data yang sama. Saya sengaja membuat dua data yang tadi agar memang Anda pahami berapa pengaruhnya ketika struktur jumlah proporsi sel A, sel B, sel C, sel D-nya sama, tapi sampelnya banyak, diskordannya kan berbeda. Mari kita buktikan. Ini coba kita clear dulu, kita stop screen dulu. Nah, enggak, jadi kita ganti data. Coba kita ganti data, kita gunakan yang lang 80. Oke, okay. Nah ini kita coba apa namanya? Kita coba set data lagi, set data source. Ini nggak bisa kita simpan. Kita panggil data yang lang 80. Coba lang 80. Ya, ini struktur data yang sama, tapi jumlah sampelnya 80. Makanya ada kenapa 80? Ini 80 record. Sedangkan tadi berapa? 20 record. Nah, tapi proporsi yang sama. Kita analisis juga sama, at analysis gadget dan juga match pair case control. Ini kita gunakan adalah exposure-nya adalah smoke, sedangkan case control-nya case, sedangkan nanti grupnya adalah sama juga tadi. Per group ID-nya adalah group. Nah, kita dapatkan hasilnya ini.
Mana lihat? Nah, di sini dikatakan berbeda tadi. Tadi kita dapatkan 5, di sini berapa? There are 20 discordant pair. Artinya apa? Kita memperoleh jumlah discordannya yang minimum 20 atau sama di sini, ya kan? Ini dia. 16 tambah 4. Dan itu kita peroleh 20. Dan di sini dikatakan karena this number adalah itu lebih atau sama 20, MR test can be used. Jadi kita bisa menggunakan MR test dalam hal ini. Nah, kita dapatkan nilainya, p-value-nya berapa? 0,0007, dia signifikan dalam hal ini. Oke. Nah, ini juga memastikan nanti di tutel ini Anda bisa mendapatkan nilai p-value. Sedangkan tetap nilai R-nya juga sama. Tadi saya katakan, ini proporsinya sebenarnya sama. Kalau kita bagi 4 kan sama kan, satu ini satu didapatnya ini 4 kan gitu loh. Nah, ini juga bagi 4 dapatnya 3, ini kan bagi 4 dapatnya 2. Sama. Nah, jadi Anda paham ini kalkulator kontrol nih case. Nah, coba Anda bayangkan kita tes saja. Pak, gimana kalau kita analisis kasus kontrolnya tidak berpasangan? Bisa kita coba. Karena add analysis gadget, kita ambil yang mana? Berarti kan N kali N, 2 kali 2 tabel. Nah, di sini exposure-nya tadi apa? Small. Sedangkan outcome-nya case. Dan kita nggak pakai certify. Itu saja, kita lihat hasilnya. Ini dia. Kelihatan ya. Gimana hasilnya? Berapa UR-nya? 3,5. Ya? 3,5. Beda kan? Beda, Pak. Nah, case di sini kan jelasnya kasus dikontrol. Ini merokok tidak merokok. Paham ya? Nah, nanti di dalam tabulasinya ini model analisisnya kalau Anda gunakan. Padahal apa yang 1 2 kali 2 tabel kayak analisis apa? K-square atau tabulasi tabel 2 kali 2 yang biasa, sedangkan yang kita menggunakan mesh case control. Nah, kalau dalam ini ya kalau nanti Anda publikasi itu sesuatu yang luar biasa kalau Anda membuat apa? Mesh per case control, apalagi nanti yang mau penelitiannya di hospital base itu kan lebih menarik kita lihat. Oke, okay. Nah jadi saya kembali ke slide. Nah jadi itu tadi yang saya sampaikan. Nah Anda juga harus paham nanti membaca antara ketika ini kasus kontrol di berpasangan kita kondisikan dia tabulasi tabel 2 kali 2 yang tidak berpasangan ini ada transformasi di sini kita bisa lihat. Sekarang coba kita isi yang di sini. Gimana nih? Dari tabel ini bagaimana mendapatkan angka ini? Coba kita lihat. Gimana nih? Berarti yang tabel A di sini apa? Ini kasus kontrol berpasangan loh. Ini tadi 2, 4, 1 kan yang tadi 4 nih. Ini yang tidak berpasangan. Kemudian kita kembalikan. Ini dapatnya berapa? 6. Yang A. 6 itu di mana posisinya? Berarti kan yang 6 ini coba definisikan ke substansi. Coba. Artinya yang 6 itu apa? Yang A di sini apa? Anggaplah ini 6. Berarti apa definisinya? Berarti di 6 ini adalah orang yang merokok, yang CA? CA baru. Iya kan? CA baru. Nah, gimana dapat 6-nya di sini? Mana yang merokok, yang CA baru? 2 tambah 4. Ya, 2 tambah 4 kan? Kita lihat ini kan CA paru. Ini yang merokok. Berarti 2 tambah 4. Berarti kan 6 nih. 6 itu adalah ini dia. Sini. Nah sekarang kita coba isi yang B. Yang B itu kita definisikan dulu. Yang paling mudahnya nanti Anda menjawab soal itu Anda definisikan dulu. Anda kalau lihat angka masih pusing. Saya juga belajarnya sama dengan Anda. Gue pusing aja tuh dulu kalau angka. Tapi kalau Anda bisa mendefinisikan, Anda akan lebih clear dia. Nah kalau kontrol berarti yang di B berarti apa? Orang yang tidak sehat paru dan dia
Rokok. Rokok. Mana dia di sini? Posisi. 2 tambah 1. Kontrolnya kan dia tidak separuh. Dan dikatakan dia tidak apa namanya di sini dia tidak separuh tapi dia merokok. Mana dia? Berarti kan terpajang kan? Berarti 2 tambah 1, Pak. 2 tambah 1. 1. Berarti kan berapa? 3, Pak. 3 di sini. Iya kan? Iya. Nah, sekarang yang tidak terpajang. Dan sel C ini apa? 4. 1 tambah 3. Dia tidak merokok. Iya kan? Iya kan? Tidak merokok, tapi dia sehat baru. Mana dia? Ini kan? Tidak merokok, sehat baru. Kok tidak, dia tidak merokok, tapi dia sehat baru. Itu yang sel B, yang sel C. Kalau yang B tadi apa? Dia tidak sehat baru, tapi dia merokok. Nah, sedangkan yang di C, dia sehat baru, tidak merokok. Berarti sehat baru di sini, ini kan sehat baru yang sekasus. Tapi dia tidak merokok. Berarti mana? Ini dia kan? 1 tambah 3. Berarti di sini berapa? 4. Nah, sedangkan yang sel D, itu apa definisinya yang sel D? Sel D apa? Apa sel D? Tidak merokok. Berarti kan tidak merokok. Tidak siapa? Tidak siapa? Benar. Berarti kan tidak merokok dan tidak siapa? Pastikan dia berarti ini tidak siapa? Berarti tidak merokok. Berarti tidak terpajang dalam hal. Berarti saat 4 tambah 3. Maaf. Berarti 4 tambah 3. Berarti 7 di sini. Iya kan? Ya, Pak. Kalau di sini totalnya nanti adalah 10. Kalau di sini totalnya nanti berapa? 20. Kalau di sini bicara pasangan, sedangkan ini sudah tidak berpasangan. Tapi apa? Jumlah subjeknya tetap dia 220. Karena ini di match dengan pasangan, berarti dia jumlah pasangan di sini berubah 10 di situ. Oke. Nah, artinya apa? Ini juga kembali, ini coba kita clear. Artinya apa? Yang kita coba takatik ini juga sebenarnya kita bisa lihat itu adalah sama dengan apa yang tadi kita lihat di sini. Enggak. Ini yang dari kita nih 6437 tadi. Yang kita dapatkan yang tadi match OR yang 2413 tadi. Nah, kalau Anda clear di sini, Anda tidak akan sulit untuk memahami, membaca paper pun juga enggak terlalu sulit nanti. Nah, coba Anda bayangkan bagaimana tes juga kita nilai dalam hal ini. Nah, nanti ada satu contoh nih, coba saya stop screen dulu. Saya coba cari paper saya dulu, saya karena menganalisis ini dulu untuk publish untuk S3 saya. Nanti bisa juga nanti ya kira-kira seperti ini. Apalagi nanti Anda bicara before and after gitu kan, menilai apakah setelah intervensi dan tidak atau apapun penelitian Anda, tidak hanya tergantung penyakit juga, tapi juga bisa Anda menilai sesuatu yang nanti perlu Anda matchingkan untuk melihat dia apakah bermakna apa tidak sebelum dan sesudah misal. Anda kita bisa juga melihat di situ. Ini coba saya coba lihat dulu. Bentar.
Nah. Ini contoh paper yang saya presentasikan kayak gini. Juga sama menilai matching case control. Ini coba lihat. Nah, ini juga tadi yang mana yes yes, mana yes yang no, dan no yes dan no no. Nah, ini juga kita melihat waktu itu assessment menilai bagaimana pelayanan kesehatan reproduksi di situ. Nah, terus satu lagi juga ada yang kontraseptif tentang. Nah, ini switching. Jadi klien switching di dalam, jadi gini, menilai apa yang digunakan kontrasepsi sebelum gempa dan sesudah gempa digunakan. Jadi saya menilai orang yang sama, apa kontrasepsi yang digunakan dia sebelum gempa dan sesudah gempa dia berubah apa enggak. Ini contoh. Yang IUD tetap dia menggunakan IUD, ini ada 23 orang. Iya kan? Tahu enggak nama ini? Nah, coba lihat kalau ini yang kondom berubah menjadi pil satu gitu. Ada yang parah yang waktu itu ada satu yang menarik juga. Kenapa kok dia bisa dari steril habis itu berubah jadi ada satu yang aneh waktu itu. Ini kondom setelah dia gempa ada satu yang berubah jadi dia steril gitu. Ada juga yang sudah steril dia berubah untuk jadi tradisional. Ini contohnya, misalnya. Ini juga apa namanya? Metode itu juga sama kita menilai tadi. Nah, nanti artinya apa? Di dalam melakukan match itu tidak hanya dalam konteks yang tadi saya katakan, bisa saja Anda menilai sebelum sesudah atau yang tadi saya katakan, misalnya ini definisikan apa itu ini before and after, artinya yang dia mengatakan dia sama-sama perceived problem dalam aksesibilitas baik sebelum dan sesudah, ini yang sama-sama, sedangkan yang sel B ini yang dikatakan bahwa dia tidak sulit sebelum, sedangkan yang sesudah tidak. Ini kita bisa lihat membandingkan itu. Bayangkan, ini kan yang menarik yang dinilai orang adalah kan sebenarnya siapa yang mengatakan sebelum dia sebelum nggak ada masalah, sedangkan sesudah gempa masalah. Berarti kan yang dilihat yang no yes kan? Artinya kalau kita ngelihat efek gempa kan, yang tadinya nggak ada masalah ternyata sudah gempa ada problem, itu yang kita lihat sulit dia mendapatkan akses, yang kita lihat no ya. Tapi meskipun juga ada yang malah justru sebelum gempa dia sebelum gempa dia masalah, malah setelah gempa dia nggak ada masalah, bisa saja dia mendapat layanan dari NGO atau yang lain. Nah, sedangkan yang ini yang dia sama-sama, artinya sebelum gempa dan tidak setelah gempa dia sulit juga mendapatkan akses layanan produksi, itu yang yes-yes itu kelompoknya. Nah, sedangkan yang no-no ini adalah orang yang akses mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan sebelum sesudah gempa sama-sama tidak ada masalah, ini yang no-no. Nah, kalau dalam matching itu yang dibutuhkan itu ya tergantung kita melihat. Kalau kita melihat efek ya tentu yang kita menjadikan problem yang tadinya nggak ada masalah ketika gempa terjadi, mana yang menjadi masalah aksesnya? Tentu kita lihat yang di sel C ini jadi fokus. Nah, ini yang kita menjadikan evidence base kita dalam paper kita. Nah, ini di S2 ini Anda lebih banyak ide yang Anda bisa kembangkan untuk menganalisisnya menggunakan match OR ini dan juga
menilai nanti kedepannya gitu kan, ide yang bisa Anda kembangkan dalam analisis. Oke, nah saya kira itu, dan tadi kita sudah demokan dan Anda bisa nanti mengulang. Nah, penting apa kira-kira nanti idenya Anda bisa menggunakan analisis, misalnya menggunakan mesh OR ini. Nah, misalnya saja kan, if Anda melihat before COVID and after COVID, kan bisa saja. Banyak sebenarnya kalau Anda ingin butuh ide yang lain itu. Atau ada satu program yang Anda melihat dulu, ini ada program, ini satu yang baru, habis sudah, dan itu juga bisa membandingkan. Mana yang nanti yang sama-sama, yang sulit, mana yang tidak, mana yang berubah. Dan sangat detail kita melihat analisisnya seperti itu. Dibandingkan kita menganalisis tidak menggunakan matching dalam hal ini. Nah, saya kira itu pendalaman untuk Anda, dan memang Anda lebih banyak nanti latihan dan belajar, dan bisa Anda kembangkan nanti ke depan untuk mengembangkan idenya. Oke, sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Tadi, Pak, mungkin Raul mau bertanya terkait dengan pernyataan Bapak terakhir, Pak. Kan ada yang Bapak mengatakan bahwasanya kita bisa mengevaluasi dari program tersebut. Kayak misalnya salah satu contohnya tadi kan penggunaan alat kontrasepsi pada sebelum gempa dan sesudah gempa. Nah, kalau misalnya itu kayak penyakit, penyakit tidak menular seperti stunting, Pak, itu bisa digunakan nggak, Pak? To match OR nih. Ya, tergantung idenya apa. Kita melihat stunting apanya. Yang kita ukur, yang kita bandingkan. Kalau tadi kan saya jelasnya mengukur dia penggunaan kontrasepsi, dan kita mengukur sebelum dan sesudah. Kalau ini stunting ini apa? Mungkin kayak misalnya, kan salah satu stunting itu kan ada pemberian makanan, Pak. Kayak misalnya intervensi gizi spesifik. Yeah. Nah, itu kan kayak misalnya awalnya balita itu, kayak bayi itu awalnya stunting, terus setelah diberikan intervensi itu tidak bisa stunting lagi, Pak. Apakah bisa, Pak? Bisa. Dan Anda memastikan yang saya jelaskan soalnya tentu datanya adalah kategori, bukan data numerik. Kalau numerik nanti akan beda lagi, itu kan kita menggunakan nanti disebut dengan kita bisa menggunakan independent sensitivity test nanti. Nah, sedangkan kalau kita mesh OR ini jelas data yang kita nilai itu outcome-nya adalah benar-benar yang kategori. Dalam hal ini. Artinya apa? Kategori dalam ini binary. Yes or no gitu loh. Ya apa tidak. Dia menggunakan apa iya. Mati apa meninggal gitu. Oke, ada yang lain silakan. Sama satu lagi, Pak. Ya. Terkait dengan variabel tadi, Pak, dalam penelitian case control itu kan kayak misalnya tadi kan Bapak bilang ada umur sama jenis kelamin. Nah, itu apakah kita salah satunya aja, itu kayak kita boleh dua-duanya pakai, misalnya umur sama jenis kelamin kita matchingkan, Pak? Ya, sebenarnya semakin banyak, artinya bukan semakin banyak, artinya Anda mematchingkan itu kan sebenarnya mengontrol karakteristik itu sendiri sebenarnya. Matching itu ya salah satu bagaimana kita bisa mengontrol bias errornya di situ. Artinya apa? Kalau Anda sudah, ya kan sudah mengadjusted, sudah menyesuaikan umur dan jenis kelamin, kan lebih oke gitu. Kalau nanti di dalam kategori papernya Anda sudah melakukan matching, dibedakan dengan penelitian yang lain tidak menggunakan matching, Anda kekuatan Anda lebih bagus gitu. Paper Anda kan lebih bagus, hasil riset Anda bisa artinya high quality dibandingkan orang yang tidak melakukan matching dalam hal ini. Nah, tapi kan mencari yang kalau jenis kelamin kan lebih mudah, nanti kan lebih berat ke umur. Nggak semua umur kasus itu kita bisa menyesuaikan mencari kontrolnya yang sama. Belum ada yang bersedia dalam hal ini. Nah, ada beberapa kasus juga di S2 juga saya lihat, di S3 juga ada, malah dipakai umur itu interval umur gitu loh. Tidak umur yang pasti harus sama-sama 27 tahun misalnya, tapi misalnya rentang umurnya berapa misalnya yang dianggap, artinya perbedaan 1-2 tahun itu tidak berbeda sangat signifikan. Dia bisa mencari umur misalnya, kalau memang kasusnya itu umur 27,
seenggak-enggaknya dia mencari umur 26 sampai 29 misalnya. Itu. Ada yang menggunakan interval. Tapi itu dimasukkan di dalam kriteria nanti dikontrolnya. Itu is okay saja, nggak ada masalah. Nah, jadi itu salah satu kekuatan nih. Nah, yang paling mudah kalau nanti Raul teman-teman juga mau, itu memang hospital based. Tapi kalau field study di community, itu agak berat. Kalau Pak Dev sampaikan agak berat. Yang ya, saya menawarkan ini yang hospital based gitu. Artinya memang data terrecordnya, database-nya bagus, dan kan lebih mudah untuk mencari ininya dan apa namanya, dan itu lebih cepat gitu. Beda kalau yang disertasi saya dulu itu memang lapangan tuh berat, nggak lama. Artinya secara Anda punya idenya bagus, tapi secara realistis nggak juga untuk Anda bisa tamat 2 tahun gitu. Jadi Anda S3. Tapi saya sarankan hospital base. Apalagi data-data yang sekarang, mana rumah sakit yang lengkap ya, BPJS, menarik sekali. Intinya satu kata Raul tadi, ada nggak suatu event apa gitu, misalnya kayak nanti, tadi kan kata eventnya apa, misalnya ada intervensi yang dilakukan, itu kan menarik kita melakukan, atau program apa yang tadinya nggak ada, nih sekarang ada, itu menarik kita evaluasi. Nah, aplikasi itu bisa kita gunakan dengan ilmu ini. Gitu. Contoh misalnya gini, intervensi perilaku saja, ini contoh ada mahasiswa di saya di perawatan dulu S2, dia intervensinya adalah intervensi ya kanker serviks, ya dia ingin menilai pengetahuan apa namanya ya ibu-ibu lah dalam hal ini terkait dengan kanker serviks, dan intervensi dia itu adalah video AFA, paham ya, video AFA. Yang satu kelompok tidak diintervensi. Jadi dibuatlah intervensi itu apa secara berkala gitu. Nah, yang selama ini banyak orang menilai ada perbedaan, pertanyaannya banyak ini, ada perbedaan enggak antara orang yang perbedaan tingkat pengetahuannya antara orang yang diintervensi dan tidak. Rata-rata kan itu yang dinilai hipotesisnya gitu. Paham nggak? Dinilai itu, jadi apa hipotesis utamanya itu, apakah ada perbedaan antara apakah ada perbedaan pengetahuan responden ini di antara orang diintervensi melalui video AFA ini dengan yang tidak? Rata-rata itu. Tapi dia tidak terpikir. Waktu itu saya tambahkan satu apa namanya tujuan penelitiannya gini. Saya ingin tahu dong gitu. Berapa yang pengetahuannya yang sama antara sebelum dan sesudah gitu kan diintervensi, dan ada nggak pengetahuan yang tinggi sebelumnya tapi setelah diintervensi rendah, kan bisa saja kan. Nah itu kita gunakan match ini, kita ukur 2 kali gitu loh. Nah mana berapa persen sih yang sama saja, artinya yang di sebelum diintervensi pengetahuannya sama saja gitu, nggak ada berubah, itu kan yang no-no misalnya, kalau kita lihat tadi nggak ada yang meningkat gitu. Nah itu kan lebih detail. Nah, saya nggak percaya tuh hanya kalau hanya melihat perbedaan saja, ya jelas aja dia berbeda kan gitu. Yang satu Anda kasih video, yang satu ngomong-ngomong aja, ya jelas aja. Tapi pertanyaan saya, ada nggak anggap yang tidak diintervensi itu apakah sebelum sesudahnya dia nilainya akan sama saja? Pasti juga, apakah ada yang meningkat juga enggak? Apakah semua responden akan flat saja dia pengetahuannya? Itu baru teruji dia. Nah, itu baru saya coba kan waktu itu di keperawatan, dosen-dosen apa namanya? Yang kan itu bimbingan saya, yang pengujinya bengong juga, oh keren juga nih pada, karena lebih detail. Iya dong, kayak gini yang seharusnya gitu. Jangan Anda bicara, ya makanya kan ada kalau kita belajar, apa saya juga dijelaskan, Anda belum bicara bias itu, kan ada salah satunya, ya wajar saja, yang satu diekspos, yang satu tidak, ya berbeda dong. Gitu. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengontrol itu dan melihat detailnya, apakah ini berpengaruh secara ini, itu kita bisa terapkan metode itu. Nah, itu sebenarnya kan, Anda menambah sedikit saja analisis, akan lebih tajam hasilnya itu. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, ya.
Sekarang. Begini Pak, jadi analisis match pair case control ini bisa juga ya Pak digunakan untuk studi intervensi atau eksperimen ya, seperti Pak bilang tadi. Ya, bisa sekali. Jadi, apalagi yang tadi something yang itu sangat bisa sekali. Tapi Anda ingat saja, tentu nggak bisa match case control kalau the outcome-nya numerik. Anda kalau numerik nanti kan nanti belajar kita di manajemen data itu beda lagi nanti. Anda bisa uji t-test, bisa per t-test itu. Nah, tapi kalau untuk ini Anda bisa menggunakan match OR ini, matching atau memadankan antara dua pengukuran yang kita bisa nilai kelompoknya gitu. Nah, itu kan kita bisa mendefinisikan satu yang kasus, satu kontrol atau bicara tadi before and after mempunyai nilai yang apa, satu kelompok yang sama dan apa dan pasangan. Artinya kan kalau pasangan itu kan bisa before and after, bisa kasus and control kan gitu. Itu konsepnya, filosofinya. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Ketika Anda memahami, membuat kerangka konsep Anda di penelitian, mengembangkan ide itu, ya Anda bisa terapkan nanti ke depan. Oke, ada lagi? Paham ya? Nanti di ujian, ini kan beda nanti. Mudah-mudahan nanti pas UAS Anda bisa ini, dan saya kira di UAS nanti bisa secara apa di lab, dan nanti di lab artinya Anda bisa menggunakan komputer di lab, dan pastikan kalau nggak ragu Anda di lab, atau sebelumnya Anda harus cek dulu, atau nggak memang Anda di laptop masing-masing, dan pastikan Anda terinstall semua. Nanti data kita berikan, dan coba analisis, dan Anda mampu untuk menganalisis itu. Oke? Okay? Nah, kalau tidak ragu, nanti Anda bisa mengulang video ini dan mencoba. Tapi intinya tadi saya katakan, banyak, ini pengalaman saya di S1 maupun di S2 yang sebelumnya, rata-rata itu kalau nggak analisisnya kan gampang, nah tinggal tutorial. Tapi filosofinya tadi, ketika Anda menjawab, diganti saja substansinya berbeda, Anda pusing. Gitu. Karena kita udah pusing di angkanya. Tapi bukan dari filosofi, apa sih yang dijelaskan Pak Andel tadi, misalnya mana yang exposure, mana yang outcome-nya, mana yang kolom, mana yang row. Saya udah wanti-wanti loh, ini Anda ini S2, saya nggak, kalau dia satu saya mungkin bisa agak nyinyir, tapi Anda ini S2, Anda harus paham ini. Coba Anda tanya juga mungkin yang background EPID pun juga belum tentu, akhirnya diulang-ulang kembali, ingin memahami tabulasi, konsep tadi apa, pajanan, exposure yang dari awal kita di Medlib menjelaskan itu. Dan itu, apa namanya, kelihatannya memang sederhana, tapi udah ke ujung-ujungnya ini, itu yang kita sebenarnya kita harus pahami nanti. Nah, kalau Anda bisa memahami itu akan lebih mudah untuk menilai konsep dan juga apa namanya alur penelitian Anda dan memahami bentuk tabulasi hasil nanti dalam penelitian. Nah, mau di otak-atik apapun, Anda akan paham ada metabelnya seperti apa yang Anda inginkan nanti. Oke, nah saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kita terbuka saja nanti, ya meskipun nanti nggak ketemu saya lagi di mata kuliah yang lain, nanti Anda bisa berdiskusi dengan saya nanti. Oke, sama ada ini, ujiannya kapan jadwalnya? Minggu depan, Pak, tanggal 30. Ya. Ke... ya. Oke. Okay. Jadi kalau ada ragu nanti bisa tanyakan nanti. Untuk ujian teknisnya tuh di lab ya Pak? Di lab. Dan Anda bisa menggunakan komputer lab, bisa menggunakan labcom. Kalau di labcom, pastikan dulu sebelum hari H di mana Anda duduk dan pastikan komputernya ready gitu. Ya, kalau Anda ragu, Anda tanya ke Rion. Pak, ini misalnya keyboardnya nggak ini, Anda tanya sampai dibenarin nanti ininya. Tapi kalau ingin aman, Anda lebih nyaman menggunakan laptop, Anda menggunakan laptop silakan. Nanti kan gampang. Saya ada apa enggak, saya kan CCTV enggak terus. Anda ada ready pun juga kelihatan semuanya di sidang di lab itu. Selama ini enggak pernah saya sampaikan ke Anda. Sebenarnya saya sudah tahu Anda ada di ruangan, Anda lagi makan, Anda lagi ini, saya tahu. Meskipun saya di rumah, dah, saya tahu semuanya. Karena di monitor, di HP semua. Oke? Okay? Saya kira itu penting Anda enjoy saja, nggak usah pusing-pusing, penting Anda apa analisis dengan baik, dan tugas juga sudah Anda buat, meskipun ada yang terlambat, ada yang cepat juga yang terlambat-terlambat itu,
Ini sering itu paling kata-katanya maaf Pak. Ya gimana lagi kita maafkan juga yang sudah sampaikan juga. Oke. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya coba upload, nanti saya share ke Salma sama di share ke teman-teman yang lain. Oke, saya sudahi pertemuan terakhir ini dan bisa ujiannya nanti ke depan. Itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.